Jangan putri sabar. Wow, wow, wow. Satu kemenangan di tikungan yang pertama luar biasa. Satu kemenangan. Andreas Boris SMK Sarta Tenggara Buatan GS tersendiri kali ini melintas sempat di mana berada di posisi yang terbaik dan muncul di posisi kedua ada 1-1-6 Niko Effendi Chris Epic Tani masih sendiri lintas di posisi yang kedua di kali ini harus turun di posisi yang kedua di sisa 4 atau 5 putaran tersisa di perjalanan hari ini. Yang kali ini maju satu dua tiga empat lima masih terjadi perjalanan kita tunggu saja bersama-sama negara-negara pemerintah kita terjadi
tangga dari satu ke satu. Andreas Kroni kali ini dalam tekanan saja saja juga. Kali ini membela bendera dari Rizky Motor Bosmil Dokter FX Kediri Jawa Timur. Adik kandung tercinta dari si Jarod Kepang Hansen Juan Kejuara. Saudara-saudara, ini tanda-tanda yang banyak mereka menjelaskan perjalanan hari ini. Dan luar biasa, satu pertarungan yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu. Di mana juara-juara dress red terbaik terjadi trouble engine pada kuda besinya. Kita bersama-sama dan satu enam Tiko Tarto Effendi Chris Emik Bani Maju Speed Jawa Timur sudah melenggangkan meninggalkan rival yang ada di belakangnya. Masih putaran tersisa, kita tunggu apakah check up lag akan dikibarkan untuk satu enam Tati Maju Sweet Kediri menjadi juara satu di perjalanan Tris yang ketujuh bebek standar 2x4 dari sidenan Kediri non juara. Kemudian masuk pada posisi yang kedua ada 1-0-1 Kediri dan masuk pada posisi yang ketiga ada 12 Andreas Demara Rizky Motor Bosmel Xavier FX Kediri. Jarwo, panggilan Jarwo, trofi segera disiapkan. Datang di Bandung.